Welcome back to Izzah Best Channel. So hari ni aku bersendirian menjala macam biasalah. So hari ni aku ada bawa jut. Tak tahu lah bubu ni menjadi ke tak menjadi, kita tak tahu. Try dulu. So kita nak penat sikit lah, ambil bukit. So hari ni ayak wang 2.1. So kita bawa jala 9 kaki besar. So kita tengok hasil utama ada tak ada. Bismillah. Pertama kan. Alhamdulillah ada udang. Acik. Acik guys. Dengar itu. Okey. Ni si yang pertama ni. Udang saya elok. Alhamdulillah. Saiz padu. So kita akan turun bubuh kita punya bubuh dulu lah. Kita tengok lah so, dia macam mana sahaja. Harap ada manis lah. Okay guys, kita stop dulu video. Yang pertama so, continue balang yang kedua guys. Harap buka besar. Alhamdulillah buka besar. Cok 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 cok. Aduh lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku nak hasil. Oh hasil. Huh. Padu padu. Si padu. Penyut. Penyut. Okey, tak kumpul dulu. Tak kumpul, kumpul. Kumpul dulu guys. Ya, hasil kumpul. Ha, hasil kumpul. Batu-batu semua ada. Wah. Ya. Ya. Inilah. Jom. Bawa pakai ni tengok. Kita letak dekat-dekat dah. Umpan ikan temenu. Okey. Tak pernah ni umpan. So, kita pacak ni. Tengoklah macam mana hasil dia. Tak ada manis. Tak ada manis. Umpan temenung. Kita pinjam kucingnya dah tadi. Ali kita angkat. Okey, duduk buat baik. Udang sila lah masuk. Okey. Sangkut pula. Okey. Lelong guys. Penat. Okey. Palingan ketiga. Oh, hasil macam mana?
Oh, aduh. Dah. Dah guys. Ada dekat kayu. Okey. Untuk dulu. Palingan keempat. Spot yang keempat. Bismillah. Nak batu. Dah ke? Alhamdulillah. Ada lagi guys. Macik. Turun dulu, bagi turun. Okay, lock. Mana dia, terbang ni. Dalam kepi. Okay. Tu guys, tengok tu. Oh, penuh kan. Penat lah. Spot keempat. Kita tengok hasil bubu kita sat lagi lah. Kalau kita nak balik sat lagi. Kalau kita angkat. Itu setang guna. Harap ada hasil lah. Sebab kita berumpan. Tak pernah orang buat umpan. Berumpan. Kalau kita buat berumpan tengok. Itu. Nak guys. Spot kelima. Spot kelima. Kita travelling depan tengok. Bismillah. Nak. Ada. Ada. Main spot batu. Ayah sikit ni. Sempit. Lepas tu ada batu 2 biji. Okay, dah merunyut. Masuk ni licin lah, tak boleh pakai. Alhamdulillah. Nak. Nak guys, nak. Trip solo kan ni, kawan-kawan tak main. Dah hal. Bagi anda yang menonton channel ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe aku juga. Banyak video-video yang aku akan kongsilah. Banyaklah info-info makanan, tempat-tempat menarik yang viral lah. So aku mempunyai drone untuk terbang di atas lah, untuk tengok pemandangan. Aku ada 3 channel, iaitu Izzy Best Channel. Ada juga Izzy DJI Drone Channel. Anda boleh support lah. And then ada juga Izzy Aquarium Lover. Peminat ikan hiasan lah. So ikan aku daripada 12. Sekarang dah mati. Dah tua. Tinggal 3 ekor saja guys. So yang mana tengok video ini, semoga anda juga dimurahkan rezeki guys. So aku buat video-video ni untuk masa terluang aku lah. Alah, ni kilang pun teruk lah. Uti apa pun tak ada. So benda-benda macam ni lah menghiburkan aku guys. Kalau ada orang minta beli, aku tak bagilah. Aku cuma sedekah juga. Yang jiran terdekat aku sedekah lah.
tapi tak pernah jual lagi lah. Tapi bila kita kata nak, kita nak buat jual lah, automatik udang ni dan tak dapat, tak masuk. So benda ni aku tak pernah buat jual lagi lah. Dia dah hobi sajalah. Dia dah hobi. Okay, clear. Perlu dah. So kita nak tukar spot lah. Dengan lupa klik button notification sekali guys. So ada video-video terbaru anda takkan terlepas lah. Okay guys, terima kasih. Jangan tutup lagi. Kita tonton sampai habis. Ada lagi fikir untuk buat bisnes udang kering, tapi belum sampai masanya lah. Lalu kata ada masa tu boleh lah duk buat. So udang banyak, kadang yang kecil-kecil tu kita tak nak kupas lah, buang kepala ekor apa semua. Kita ingat nak buat udang kering lah lepas ni. So nanti kalau ada masa kita buat tutorial lah macam mana nak buat udang kering yang sedap dan fresh. Sebab udang dapat fresh guys, bukan daripada market guys. Cari sendiri. So udang kering pun sekarang pun memang betul-betul mahal lah. Semua benda lah ni, semua naik harga. 2 PM tengok benda ni kira bagus lah. Kan kita kena buat 2-3 kerja juga buat masa sekarang ni. Memang dengan harga barang semua naik kan, dengan persekolahan, dengan nak raya apa semua. Alhamdulillah ada juga rezeki kat sini ya. Boleh tampung-tampung makan. Kalau nak senangin, senangin balik lah cik. Okay guys, stay tune lagi. Ada lagi dalam yang sikit. Mak tak sangkut. Try dalam sikit. Kadang-kadang dalam udang tak duduk. Tapi kalau duduk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada loncat lah. Kurang menyengat. Ada 3-4 ekor lah. 3-4 ekor. Destination ke-7. Bau setinggi para pinggang cekok. Lontaran ke dalam. Betul lah. Okay. Alah, batu naik ke atas lah. Ada tapi kurang. Ada belacok sekok. Belacok. Mana belacok? Belacok. Bye. Kelapan kan? Kelapan lah. Ya kot. Cuba. Bismillah. Okay, right. Kelapan. Tidak ada manis. Okey, pas. Kurang manis. 3 ekor. Orang kena ambil sama ke tidak. Baling tak buka rugi. Ok, spot ke 10 mesti padu. Kolam. Ya, alhamdulillah. Ikut lah tu lah. Tapi ok, nice. Nice to meet you, udang. Nice to meet you, udang.
Alhamdulillah. Bercik guys. Tu. Alhamdulillah. Dah ada. Ada manis. Manis. Dah manis. Susah guys, bukan senang. Sebab tu harga semua naik. Dah manis. Ini dah. Okey. Okey, kita ketik dulu nah. Banyak ni, ambil masa 5 minit kot ni. Ikut batu pula dah. Macik. Okey, kita kutip dulu. Berangin. Aduh. Cuaca dah berangin guys. So tempat yang mendatar macam ni lah selalu aku score lah. Dia mendatar. Dia tak ada kacau siapa-siapa lah. Batu apa kurang. Kita cuba. Alhamdulillah. Kita tengok asyik. Ya. Tengok asyik dia. Inilah. Licin. Inilah. Selak sikit eh. Turun. Punya bubu tadi dekat sejam dah kita letak. Hari nak balik pun kita angkat lah. Kita tengok hasil dah macam mana. Harap ada manis-manis lah. Okay guys, yes kan, rezeki guys. Alhamdulillah. Kita ketik tu. Cik. Lama ni guys. Kita shot ombak teruk guys. Angin dengan cukup. Lagi udang, lagi kombok-kombok ni. Ayah awak je. Angin dia 17 ni, kita tak boleh jalan pergi belah sana. So kita kena duduk belah sana, balik belah sini. Main ikut tepi lah, angin pun teruk lah ni. Kalau macam ni, nak cabut balik lah.
angin. Jalan apa ya? Buang. Bismillah. Nak. Masih ada rezeki. Inilah. Duduk dulu. Duduk rehat sambil kutip. Nak gas. Pelan-pelan tak apa. Dan puasa buat kerja pelan-pelan. Ini tak ada saingan. So depa main way kita turun lewat 2 jam. So depa nampak dah balik dah. Kita pelan-pelan buat kerja. Ini dah ada agak rezeki. Okey. Ada lagi. Aduh. Guys, kita tengok ah, itu ah, bubur naga. Panjang. Ni dari kuat pihak Miriti ni sampai ke pantai depa bubuh ni. Ha nengok, depa melintang. Nak guna ke? So saya kita ambil nombor pendaftaran dia. Guna ke? Okay guys, jam pun dah pukul 12:51. So agak-agak dalam 11:30, 12:30. 2 jam setengah. 2 jam setengah kita menjala. So sekarang kita nak angkat kita punya bubuh lah. Nak tengok apa hasil dia. Ada manis ke tak ada manis ni. First time kita tak
perangkap udang. Sebelum ni kita tak pernah guna pun. So cuba angkat perangkap udang kita. Moga ada manis. Okey. So kita buat-buat tali dulu. Kepik. Oh, terlekat ke bawah. Okay, ni kepik dah. So, hasil dia kita tak pasti lagi lah macam mana. Kita tengok hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar bunyi. Tak banyak guys. Sikit saja. Ini cubaan pertama kita lah. Pertama kita menjala. Tu, ingat tu ya. So, udang masuk juga tapi tak ramai lah. Masih ada manis jugalah. So tu. Tu kita buat keluar ni. Udang ada masuk. Efektif juga. Tapi tak banyak lah. Tengok. Okay, bukan musim dia. Tak kena musim dia. Kalau dah saya besar kot. Okay, kalau macam ni punya hasil boleh kira lah. Aduh. Bukan lekor. So tak berapa efektif sangat untuk kali ni. Okay. Boleh guna tapi tak berapa banyak. Boleh lah membantu kita menjala pi halus-halus yang ni masuk. Mana yang besar-besar bah ni? Dedak sak-sak bah. Okay, kita kena buh dedak lain kot. Kita buh ikan sardin pula. Dan ni. Okay guys. Okay. Duduk kelih-kelih siapa dia ni? Aku buat tak nampak ni muka. Sampai juga. Ni 12 haki ni. Ya payah. Payah. Oi, tapi yang ni kalau tarik ni. Mau nak tarik boleh lah nak tolong. Udang cucuk kan? Udang cucuk kan? Boleh, boleh, boleh. Cucuk kan? Biput dalam mak lalu. Dia main bawah sana sikit. Okey. Main kat tepi pokok. Ni macam? Main aku? Sebelah. Sebelah? Tak perasan pun. Ha? Tak roja. Betul lah. Tak roja. Aku balik kerja. Aku tengok apa nama on the way. Aku dah keluar dari kelang. Dia main kat tepi. Pokok. Pokok dia ni. Ha? Boleh? Main tepi pokok. Dua. Tapi kena main dari sana. Angin tolak sini. Pik ke depan. Baling kot sini. Badai ringan. Pik kot dalam. Baling kot dalam. Ha, baling kot luar. Pik kot pokok lah. Ha. Pik ni. Baling kot pokok. Sebab kalau angin. Buat boleh. Boleh? Okay. Dia rapat ke pokok. Marah kat Pok Lee semalam 3 tong. Rapat je apa. Paling besar, buka besar. Dia angin sama. Kau ni balik rumah dulu lah ni. Ha? Kau main terus dari sana. Oh. Dah balik. Eh, berangin pula. Aku tidak cantik lah. Wah,
Dah kasar. Dia lari ke bawah sana pun. Okey. Oh, ungi-ungi. Lepas kokok tu. Tarik dia tu. Tak apa. Ha. Ah. Buat kerja atas batu senang. Buat kerja atas batu. Senang. Buat atas batu. Ha tu. Dia kalau nak cepat lagi, buka ke dalam ni. Saya ambuh ni. Dia balik bawa pasti. Masuk. Ha. Masuk jalan ni. Lepas mula ni. Buyung. Sarah dah. Oh, angkat. Angkat lepas ni. Angkat lepas juga ni. Tak banyak syok lah buatnya. Ha? Tak banyak syok lah buatnya. Nak ketuk lah. Ha? Duduk boleh diangkat. Weh, ada pokok. Pokok pun kacau. Dua. Apa sabotan? Ya, dua-dua. Tak ada pokok ni. Pokok ni. Di belah naik. Oh. Nak masuk pokok penuh. Dia buka tak tu? Kau apa dah? Atas-atas yuk. Haa. Tarik sampai mana? Pulau mai? Nak guna tu balik tepi ya. Tak buka lah. Kita
buka lah bawah. Bawah tak buka. Bawah tak buka. Bawah tak buka. Silap ni. Silap kena buat lah. Dia keluar angkut lagi. Belum duduk atas. Buat atas lah. Tak, kita nak hitung lah. Tarik pan. Dia tak buka bawah tu. Lompat banyak lah dia. Silap. Hasil dah dalam 3 kilo macam tu lah. So alhamdulillah lah. Ini hasil dah. Suci bersih. Dah dibersihkan guys. Kau nak tarik jalan lagi. Masuk lagi. Alhamdulillah. Ni ambil udang ni. Alik ni. Alhamdulillah. Padu guys. 3 kilo dah. Ini.